Selamat datang di Desa Sukanagali. Desa Sukanagali terletak di Kecamatan Rajah Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu potensi yang kini dikembangkan adalah pengelolaan badan usaha milik desa, BUMDes Berdikari. Didirikan pada tahun 2017, BUMDes ini fokus pada industri kreatif berupa kerajinan dan anyaman. Sejak adanya program dari pemerintah, khususnya Kabupaten Tasikmalaya, diharuskan adanya BUMDes. Alhamdulillah, saya sangat mensupport. Awal 2017, adanya BUMDes, hasil kesepakatan bersama kami selaku kepala desa bersama para lembaga BPD, LPM, TPK, sepakat bersama untuk membangun kantor BUMDes dengan modal 100 juta. Selanjutnya 2018, kami berserta lembaga dan tokoh masyarakat sepakat hasil musyawarah RPJMDes itu dikasih modal tambahan 100 juta untuk permodalan. Nah, dikanya ada ajanya BUMDes bisa menambah penghasilan-penghasilan untuk masyarakat. Awal kita mengawali usaha itu dari bidang jasa penyewaan sarana olahraga, terus penyewaan pengelolaan warung desa, awalnya dari sana. Nah, setelah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah desa, nah baru kita bisa mulai usaha di bidang-bidang lain seperti mengembangkan kerajinan dan jasa-jasa yang lainnya. BUMDes Berdikari dapat dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Yang pertama dari sisi kesinambungan bekerja. Dia akan selalu bekerja karena fasilitas untuk pekerjanya kita siapkan, bahan bakunya sudah kita siapkan. BUMDes Berdikari punya visi untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dan akan menggali potensi-potensi perekonomian desa yang belum ada. Salah satunya potensi yang sudah ada itu adalah bidang kerajinan. Dan kebetulan di daerah, di desa kami itu pengrajin-pengrajinnya cukup handal dan cukup terlatih, dan mereka bisa bersaing di kalangan pasar nasional sampai internasional. Di samping marketplace yang ada di showroom kami, juga kita menyuplai ke toko-toko yang ada di luar daerah, dan juga kita memanfaatkan fasilitas internet, yaitu penjualan secara online juga. Sudah adanya BUMDes Sukanagali, ibu merasa senang. Soalnya di bidang pekerjaan banyak, terus di bidang masyarakat terasa terangkat lagi, di bidang ekonomi soalnya banyak pekerjaan. Alhamdulillah dibangunnya BUMDes, jadi semua orang loh dibilangnya senang punya pekerjaan gitu, yang tadinya sudah tidak ada, bukannya tidak ada atau kekurang gitu pekerjaan, sekarang adanya BUMDes jadi banyak pekerjaan, jadi orang pada bangkit lagi, pada kerja semua, menghasilkan sedikit demi sedikit.